Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri Ayu Pratiwi sebagai penyaji pertama, Nur Hafifah sebagai penyaji kedua, dan Akila Nur Ramadana sebagai penyaji ketiga. Langsung saja saya akan memaparkan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian dan fungsi bahan ajar buku teks. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar di dalamnya dapat berupa materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik terkait kompetensi dasar tertentu. Bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan proses pembelajaran. Bentuknya bisa berupa buku bacaan, buku kerja atau LKS, maupun tayangan. Dan ada fungsi bahan ajar. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, guru lebih fokus sebagai fasilitator. Yang ketiga, sumber penilaian siswa belajar. Yang keempat, pembelajaran lebih efektif. Yang kelima, sebagai pedoman pembelajaran. Lalu ada juga fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama, bisa belajar sesuai urutan yang dipilihnya. Yang kedua, bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Yang ketiga, bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Yang C, buku teks sebagai bahan ajar utama. Pusat Perbukuan tahun 2005 halaman 3 mengartikan buku teks sebagai buku yang digunakan sebagai sarana belajar di sekolah untuk menunjang program pembelajaran. H.G. Tarigan 1986 halaman 32 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan buku teks tidak lain adalah buku teks yang ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Berkaitan dengan studi tertentu, bersifat standar, disusun oleh pakar di bidang masing-masing, ditulis untuk tujuan instruksional tertentu, dilengkapi dengan sarana pengajaran dan penunjang sesuatu program pengajaran. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji pertama. Nah, jadi berdasarkan pendapat tertentu dapat disimpulkan bahwa buku teks merupakan buku yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu digunakan di sekolah, berkaitan dengan suatu pelajaran, mengacu pada kurikulum dan tingkat pendidikan tertentu, bersifat standar, disusun oleh pakar dalam bidang tertentu, dan dilengkapi dengan sarana pengajaran yang sesuai. Secara filosofis, sebuah buku teks harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ontologis, kedua epistemologis, dan ketiga aksiologis. Buku teks tergolong ke dalam sumber bahan ajar, yakni berupa bahan cetak. Hal ini karena dari bukulah peserta didik dapat memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam belajar. Buku teks juga merupakan pembuka jalan bagi peserta didik terhadap rintangan pengetahuan yang akan mereka pelajari dengan atau tanpa harus disertai kehadiran guru, serta dapat membantu mereka di dalam memecahkan sejumlah masalah. Dapat pula dirumuskan bahwa tidak setiap buku dapat dianggap sebagai bahan ajar. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu tercakup di dalam buku, yaitu kehadiran bahan atau isi buku yang memberikan wawasan terhadap peserta didik tentang ilmu pengetahuan tertentu, termasuk di dalamnya adalah kehadiran contoh yang dapat memperjelas suatu konsep. Kemudian penyajian langkah-langkah operasional untuk mempertajam pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap bahan tertentu. Dan yang terakhir, kemampuannya dalam memberikan rangsangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah di dalam belajar. Untuk menjadikan buku teks sebagai sumber bahan belajar,
terdapat sejumlah keterampilan dalam menemukan dan memahami informasi tertulis, keterampilan menganalisis dan mengkritik, serta keterampilan membuat catatan atas pengetahuan-pengetahuan penting yang ada di dalam buku teks. Bagian D, buku jenis lainnya sebagai bahan ajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang sistem perbukuan, bahwa jenis-jenis buku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada dua jenis buku, yaitu buku teks dan buku non-teks. Buku teks merupakan buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Buku teks terdiri atas dua. Yang pertama yaitu buku teks utama dan yang kedua buku teks pendamping. Buku non-teks merupakan buku pengayaan, referensi atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Bambang Trim 2002 menggolongkan buku ke dalam beberapa jenis, yakni buku anak atau buku remaja, buku kiat, buku pengembangan diri, buku lokal, buku hobi, buku biografi dan autobiografi, buku agama, buku bisnis, buku perjalanan, buku sejarah, buku sains dan teknologi, buku referensi, dan buku kumpulan artikel. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji kedua, yaitu muatan lokal, sistem religi dan upacara keagamaan. Suku Banjar merupakan kelompok mayoritas yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan. Pada awalnya, kelompok ini banyak menempati wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama berdagang. Namun belakangan, suku Banjar juga mulai menempati wilayah-wilayah pedalaman di sekitar Pegunungan Meratus untuk menjalani kehidupan sebagai petani karet atau berladang sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Meratus pada umumnya. Kehadiran suku Banjar sebagai mayoritas di wilayah ini menyebabkan kehadiran Islam tampak lebih menonjol dibanding kepercayaan keharingan yang dianut oleh masyarakat Dayak. Keyakinan Islam Banjar banyak memberi warna bagi kehidupan sosial masyarakat Loksado pada umumnya. Kenyataan bahwa masyarakat Islam Banjar hidup berdampingan dengan masyarakat Dayak membuat di antara mereka terjadi akomodasi-akomodasi teologis. Pada gilirannya, perilaku keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat Islam di Hulu Banyu membuat mereka dapat hidup berdampingan secara damai dengan suku Dayak yang mayoritas beragama Kristen atau Kaharingan. Orang Banjar di sini yang beragama Islam cukup toleran terhadap nilai-nilai dan norma-norma tetangga mereka yang orang Dayak. Religi masyarakat Hulu Banyu dapat dikatakan sebagai Islam Banjar dengan warna lokal yang khas. Kekhasan tersebut nampak dari berbagai kepercayaan dan praktek ritual yang mereka jalankan. Kepercayaan dan ritual dengan warna lokal ini dalam beberapa hal telah membuat ikatan solidaritas antara orang Banjar yang beragama Islam dengan buhannya yang beragama Kaharingan tetap berlangsung dengan baik tanpa terusik oleh orientasi keagamaan yang berbeda. Salah satu yang menarik dan unik yang banyak terlihat dalam kehidupan masyarakat Hulu Banyu adalah kepercayaan kepada kekuatan yang tergantung dalam foto-foto Tuan Guru. Hampir di semua rumah yang ada di Hulu Banyu terdapat tokoh-tokoh Islam, tokoh agama yang umum dipajang di dinding rumah mereka diantaranya adalah Tuan Guru Haji Zaini Gani, Kiai Haji Zainal Ilmi, dan lain-lain. Pemasangan foto-foto tokoh agama ini dimaksudkan untuk memberi nuansa sakral di rumah mereka. Menurut mereka, dengan memasang foto-foto tersebut, mereka akan mendapatkan berkah dan apuah yang terdapat dalam foto-foto tersebut. Pandangan ini mereka dapatkan dari cerita-cerita orang Banjar yang sering datang ke Hulu Banyu untuk berjualan. Sedangkan upacara ritual yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat Hulu Banyu berkisar pada ritual peralihan seperti upacara kelahiran,
perkawinan, dan kematian. Upacara-upacara ini dilaksanakan sebagaimana tata cara kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Banjar pada umumnya, meskipun dengan cara yang lebih sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.